Pangau, saya punya itu apa namanya itu? Saya punya dapur, oke. Jadi goreng. Oke, mari kita. Oke, kita mulakan dengan masukkan minyak ke dalam kuali kita yang cantik mole ini, oke. Oke, tengok tuan-tuan dan puan-puan. Oke, tengok. Saya tidak pakai guys, saya pakai tuan-tuan dan puan-puan. Dan sementara kita menunggu minyak menggelegak, kita akan pastikan ya dengan seperti okay, kita perlahankan api dan daripada saya tidak kena percikan minyak. Kita masukkan perlahan-lahan. Okay. Dengan itulah dia tuan-tuan. Dengar. Tuan-tuan dan puan-puan ada dengar tak? Bunyi-bunyi yang kemecik. Bak bunyi perindu. Luka seribu rindu. Boleh. Okay, kita akan kita akan teruskan untuk yang supaya yang ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jangan dengar saya out karena nanti jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlukan kita perlukan penilaian, kita perlu bergaul yang terlalu kita akan menutup-nutupkan dia. Jadi seperti mana yang kita tahu kan, ini lagu-lagu kita yang ibaratkan bernapas ataupun makan dalam lumpur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus kena pemakanan yang sihat, okey. Tapi rock-rock juga kan, kita jaga kita punya pemakanan kita kolesterol dikurangkan, okey. Jadi itulah. Okey, jangan terlalu lama, jangan terlalu. Itulah dia. Saya akan tambahkan lagi ya beberapa kepingan daging yang lebih kurang menyehatkan, tapi saya galakkan kepada anda, brother, jangan sekali-kali. Untuk sekali-kali kan, untuk sekali-kali kita kena bersabar sikit ya, jangan kita kena sendiri sikit. Oleh kerana kita sendiri, kita mengkari hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan cuba tengok kita punya rakong leher. Tahu tak rakong leher? Tahu kan? Kalau kita tahu pun, kita akan cuba main-main kita dia kan. Itulah, kita tengok macam mana kalau dia dah masak atau belum. Tapi saya rasa ni belum masak kan. Tapi ya, kita akan tengok macam mana pergerakan dia orang. Pergerakan kita main gitar ataupun main drum ke apa ke. Okey, jadi boleh ke ini? Tapi saya rasa belum lagi kan. Okey lah, kita tunggu lagi kan. Okey, nanti lah. Jadi kita kembali kepada dapur yang sedang berasap, okey. Jadi kita akan tengok macam mana belum bermula. Air pun sudah belum kita gunakan. Alamak, belum lagi kan. Itulah. Okey, para peminat tabuk dan peminat panah Reviver. Okey, itu kawan-kawan saya kan. Kawan-kawan saya yang bermula daripada dulu dan sampai sekarang kita akan
lu kan itu yang perlukan pertimbangan dan keikhlasan dan belum lagi kita tunggu dan tunggu sampai tunggu, oke? Okay? Boleh boleh itu ya. Ada boleh kah? Aduh. Oke, jadi bertemu kembali kita ke Dapo yang tengah berasa begini. Jadi saya rasa ini lah yang sudah masa rasa-rasa ini memang betul-betul oke. Memang berasa punya kan. Jadi Anda pendengar. Oke, sorry. Anda mendengarkan ini bunyi letupan-letupan yang bukan letupan daripada gunung berapi atau letupan daripada mana-mana itu yang apa orang kata itu bom tangan. Saya pun tidak tahu macam mana roti bom tangan. Jadi inilah dia masakan kita pada hari ini, yaitu masakan ayam goreng kepala ayam dan itu ya ayam goreng tengkuk, ayam goreng kan. Boleh bye. Tengok resmi kami di www.dabri.com sendiri lah, oke? Boleh, boleh. Aduh. Oke guys, ini kita akan sampai. Jadi saya tengok pun mata. Jadi guys, kita akan kembali semula kepada dapur panas kita. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah hasil daripada kita yang tertunggu-tunggu selama ini. Tengok okey tuan-tuan. Inilah yang betul-betul masak dan rangup. Okay. Jadi kita akan hidupkan api, okey tuan-tuan, hidupkan api, okey. Okey tuan-tuan, saya hidupkan api. Jadi kita akan masukkan ke dalam bekas yang sedia ada lah. Itulah. Tengok tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau anda tidak tahu, anda boleh melayari ke laman sesawang anda lah. Sesawang anda, tidak kira sesawang mana pun. Okey. Jadi itu. Jadi itulah hidangan kita pada hari ini dan tuan-tuan, semoga anda menikmati juadah yang dihidangkan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Joget, bay, joget.